Di depan saya ada pete. Nah, pete ini sebenarnya kan terkenal sebagai makanan yang bau ya, tetapi pete ini ternyata memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan kita. Pete nama latinnya Parkia speciosa, dan pete ini kaya akan zat-zat antioksidan, misalnya polifenol serta stigmasterol. Dan zat-zat aktif yang terkandung di dalam pete ini membantu tubuh kita agar bisa meregulasi gula darah, meregulasi keseimbangan kadar gula darah. Artinya, orang-orang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis tentu akan mendapat banyak manfaat dengan mengkonsumsi pete. Karena pete ini akan membantu menurunkan kadar gula darah dengan berbagai mekanisme, misalnya dengan menghambat enzim alfa glukosidase. Nah, pete ini juga kaya akan kandungan serat, sehingga juga akan membantu memperlancar sistem pencernaan. Nah, di samping pete yang biasa kita konsumsi untuk lalap ataupun untuk sambal goreng ati pete, ada lagi yang dinamakan pete Cina. Nah, pete Cina ini juga sama sebetulnya manfaatnya, bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah dan juga menyeimbangkan kadar gula darah sehingga kembali menjadi normal. Tetapi hati-hati, Anda jangan mengkonsumsi pete secara berlebihan, karena di samping sangat bau juga kelebihan konsumsi pete bisa menimbulkan kenaikan kadar asam urat, karena pete adalah makanan yang mengandung tinggi purin. Kemudian kalau konsumsi petenya secara jangka panjang selalu berlebihan, itu juga bisa memicu kerusakan ginjal. Sekian penjelasan tentang manfaat pete dalam menurunkan gula darah. Saya Dr. Ingrid Tania, sampai jumpa pada penjelasan berikutnya.